Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Sekarang saya berada di Stasiun Kiara Condong, akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api Kahuripan. Kereta Kahuripan akan diberangkatkan pada pukul 22 lebih 10 menit ya. Yuk kita langsung aja cetak tiketnya yuk, di sebelah sana. Ini lihat penumpang kereta api Cikuray atau kereta api Kahuripan. Gila, pada malamnya hari ini ramai banget nih kereta apinya. Suasana di stasiun Kiara Condongnya sangat ramai sekali, padahal bukan liburan ya. Ya, kita masuk ke dalam stasiunnya sekarang. Yuk masuk. Jalur berapa kalau hari? 5. Oke. Makasih mas. Oke, kita ke jalur 5. Keretanya sudah tersedia di jalur 5. Saya ada di kereta nomor 7 ya, di paling belakang, nggak ke bagian peron. Yuk ke sana. Kita lewat kereta nomor 6 aja. Oke, kereta Kahuripan tersedia di jalur 5 ya. Di perjalanan kereta Kahuripan sampai Jogja kemungkinan membutuhkan waktu 6-7 jam perjalanan dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir Lempuyangan ya. Karena ini perjalanan malam dan penumpangnya sangat ramai sekali, saya nggak akan banyak ngerekam-rekam ya, karena nggak enak juga sama penumpang yang lainnya. Ya ikuti saja perjalanan saya sampai ke Lempuyangan Yogyakarta, videonya seadanya aja ya. Oke, kereta api Kahuripan dia membawa 7 rangkaian kereta ekonomi dan 1 rangkaian kereta makan ya. Dia bergabung dengan pembangkit kereta makannya. Kita tunggu lokomotifnya, belum dipasang di sini. Oke, kereta api Kahuripan ini adalah kereta api PSO ya. Dia masih dapat subsidi dari pemerintah dengan harga Rp84.000 dari Kiara Condong sampai ke Blitar. Dan untuk harga dari Kiara Condong sampai ke Lempuyangan saya dapat harga Rp80.000 saja ya, dengan jarak segitu. Cukup murah sekali ini,
Makanya tiketnya selalu cepat habis dan rame peminat nih untuk kereta api Kahuripan ini. Masuk di jalur 7 kereta api Pangandaran ya. Dari Banjar tujuan akhir Gambir ini. Nah, di jalur 6 udah tersedia lokomotif yang akan berdinas kereta api Kahuripan sepertinya. Di jalur 1 ada lokal Bandung Raya yang juga siap akan diberangkatkan dengan tujuan akhir Cicalengka. Diberangkatkan lokal Bandung Raya dari jalur 1 tujuan akhir Cicalengka. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, di jalur 7 juga dipersiapkan untuk diberangkatkan kembali kereta api Pangandaran ya. Nah, ini di jalur 6 mau bentar lagi lokomotifnya akan dilangsir. Lokomotif yang berdinas kali ini CC203-9510 di Poindok SDT. Oke, kita lihat proses penyambungan lokomotif ke kereta Kahuripan.
Oke, lokomotifnya sudah tersambung. Kita balik lagi ke rangkaian saya duduk ya. Kereta api Kahuripan akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun akhir Blitar dengan pemberhentian di stasiun Leles, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrumangun, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Papar, Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Terima kasih. Selamat malam, selamat datang ke Istimewa. Jalur perjalanan dan menyenangkan bersama kereta api Kahuripan. Kali ini kami menyediakan berbagai pilihan menu spesial, antara lain nasi goreng Parahyangan, nasi telur kulit crispy, ayam geprek, minuman panas seperti teh panas, coklat panas, kopi hitam, wedang jahe, wedang ulu, wedang serai lemon, minuman dingin seperti fruity, teh pucung. Oke, sebentar lagi kereta api Kahuripan akan berhenti di stasiun Leles. Kita spill toiletnya. So, toilet di kereta api ekonomi ini ada di dua sisi ya. Di belah sini dan di sebelah sana. Kita lihat. Kita spill toilet kelas ekonomi. Oke, ini menggunakan kloset duduk. Di sini ada jet shower-nya, ada wastafel, ada tisu, terus ada pewangi ruangan, ada gantungan baju, dan ada cermin. Dan di sebelah sana itu toiletnya, klosetnya kloset jongkok ya. Yuk, bentar lagi kita akan berhenti di stasiun Leles. Pada pukul 23.13 kita sampai di stasiun Leles ya. Stasiunnya berada di sebelah sana. Yang naik dari sini juga ternyata banyak juga ya. Kita tunggu keberangkatannya lagi dari stasiun Leles. Sinyalnya masih menutup. Oke teman-teman, kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Cipendei pada pukul 00.00. Di sini keretanya akan ada pemeriksaan rangkaian seperti rem dan pengisian air tendon untuk di toilet. Di sini juga teman-teman bisa jajan-jajan dulu di depan sana, bisa jajan kopi atau gorengan dan semacamnya. Di sini juga ada yang naik dari stasiun Cipendei. Kita tunggu keberangkatan dari kereta api Kahuripan dari stasiun Cipendei. Oke,
Kereta api Kahuripan akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Cibundoy. Kereta Kahuripan berhenti di stasiun Raja Pola menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari arah Solo Balapan ke stasiun Bandung. Kahuripan akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Raja Pola. Kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Banjar dan bertemu dengan kereta api Mutiara Selatan. Di sini kereta api Kahuripan berganti kru ya. Udah gitu, kita tunggu keberangkatannya lagi kereta Kahuripan dari stasiun Banjar.
Perjalanan kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Kutoarjo ya, pada pukul 5 lebih 12 menit. Di sini juga ada pengisian air tandon untuk toilet. Mungkin pemberhentiannya agak lama. Diberangkatkan kembali kereta Kahuripan dari stasiun Kutoarjo. Yuk, masuk lagi yuk. Yuk keluar yuk keluar. Alhamdulillah telah sampai di stasiun akhir, stasiun Lempuyangan. Itu keluarnya saya mau ke musola dulu. Alhamdulillah perjalanan saya telah sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dengan kereta api Kahuripan ya. Itu pintu keluarnya belah sana, saya mau ke musola dulu, musolanya belah sana. Oke, ini kereta api Kahuripannya akan pergi lagi, akan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir ke Blitar ya, tujuan akhirnya ke Blitar. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya dengan kereta api Kahuripan dengan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di trip-trip saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.